Pesertanya mulai dari tingkat SD, SMP, dan SLA. Namun nanti yang dikirim di provinsi itu hanya diambil satu pang, satu pi yang terbaik. Namun kami dari Perpani yang bekerja sama dengan Dinpora PAR, kami berupaya supaya atlet panahan ini yang maju di tingkat provinsi nanti kita ambil yang terbaik. Dan bahkan dari Dinpora Bidpar sendiri itu memfasilitasi semua prasarana untuk operasional kegiatan dan diberi piagam. Tapi kami dari Perpani berusaha tidak hanya kami beri piagam, tapi ada piala dan juga ada bonus dari sponsor yang mau peduli untuk olahraga panahan. Karena olahraga panahan itu memang sulit untuk mencari banyak atlet karena alatnya mahal. Maka ini kerjasama orang tua yang peduli mendampingi latihan sampai kegiatan untuk Popda. Namun Blora juga tahun 2023 ini kan ada Porprov juga menjadi tuan rumah. Nanti dilaksanakan di bulan Agustus tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 di Cepu. Tahun ini target kita ya bisa 5 besar lah untuk di tingkat provinsi.